Hi, welcome to my YouTube channel. Di episode Escape with Ayla hari ini, aku bakal sharing mengenai what's in my beach bag. As you guys know, aku sering banget traveling ke pantai dan aku memang suka banget traveling ke pantai. That's why I got my tan skin. Jadi aku pengen kasih lihat isi dari beach bag aku. Pertama, yang pasti aku harus bawa ada beach towel. Beach towel ini aku beli di Turki. Motifnya gemes banget. Kayak apa ya, warna-warni. Terus juga sebenarnya kalau dilihat dari jauh tuh kayak ada motif semacam Pendleton-nya. Dan ini aku beli dengan harga yang lumayan murah. Lalu ada kain. Kalau misalnya kain ini biasanya aku pakai untuk ngalasin. Biasanya suka berjemur atau misalnya kayak mau di tempat tidur di pinggir pantai atau misalnya di atas pasir atau misalnya mau cuman hanya di ujung dek kapal, itu aku bisa pakai si kain ini. Kain ini aku beli di Bali kebetulan. Terus of course paling penting adalah bikininya. Ini bikini, salah satu bikini favorit aku dari This Is A Love Song. Ini aku beli di Bali juga. Dan ini produk lokal yang kebetulan sudah go internasional. Mungkin kalian pernah lihat video klipnya Major Lazer yang Lean On. Nah, ini dipakai di video klip itu, tapi warnanya lain. Terus aku selalu bawa ini yang enggak pernah ketinggalan. Ini adalah kain dari tenun Flores. Ini selalu biasanya aku pakai diikat di kepala. Sebenarnya tuh kenapa aku sering pakai ikatan di kepala itu? Rambut aku kan anak rambutnya banyak. Jadi buat ngurangin rambut-rambut keriting aku yang kemana-mana itu, jadi biasa aku selalu pakai ikat kepala. Jadi ini salah satunya juga kuncian aku. I love this color so much. Terus sunnies. I have plenty of sunnies. Cuman yang biasa aku pilih itu yang frame-nya besar, karena itu kan pasti lebih melindungi dari matahari dan lebih apa ya, kayak lebih cocok aja karena muka aku lebar. Cocok gak? Cocok kan? Karena muka aku kotak, jadi aku selalu pilih frame yang besar. Dan aku selalu pakai sunscreen, gak lupa. Nah, yang untuk wajah aku pakai Kiehl's. This is one of my favorite karena dia light banget. Tapi kalau misalnya aku mesti touch up lagi, karena kan sebenarnya si sunscreen ini kan kita harus touch up setiap berapa jam kan, tergantung SPF-nya. Nah, ini aku pakai yang dari Banana Boat. Kalau misalnya untuk badan, aku pakai ini. Tapi ini SPF-nya 110, kadang-kadang aku lebay emang, soalnya kulit aku mudah sekali gelap. Terkadang aku memang pakai tanning oil kalau misalnya aku lagi pengen emang menggelapkan kulit. Cuman aku jarang sekali bawa. Dan biasanya kalau udah malam atau sunset, udah selesai tanningnya, udah selesai activity-nya, aku pakai ini, after sun gel dari Hawaiian Tropic. Karena menurut aku ini baunya enak lagi. Ini penting banget untuk ngejaga kulit setelah sunburn. Terus, sendal yang biasa aku bawa, ini, matching kan sama lipstikku. Karena menurut aku ini warnanya very summery, terus juga sangat-sangat comfort. Dan ini adalah beach bag aku dari Futurama Fabrication. Reform Fabrication. Kalau dilihat motifnya lucu-lucu banget. Kata enggak? Yeah. So, that's it. Aku punya beberapa bikini lain yang mungkin nanti akan kutunjukkan di video-video berikutnya. But I think that's it for today. So I'll see you on the next video. Jangan lupa klik like dan juga subscribe my YouTube channel. I'll see you guys. Bye. Inilah dia monthly favorite beauty products. The collagen. Ini dari Shiseido. Jadi ini sebenarnya sih untuk mengurangi garis-garis kerutan di wajah. Dan I'm quite happy with the result. I'll see you on the next video. Bye.